Halo Sobat Joser, kali ini kita kedatangan paket korek dari Hong Kong dari Mr. Chan Chun Fung, Flat E 12 floor. You said letter part for repair. Di sini ada 4 korek api PST Dupont untuk di repair. Oke, langsung saja kita buka paketnya. Satu. Dua, ya, tiga, satu lagi, empat. Kita buka satu persatu. Kita analisa kerusakannya ada di mana. Oke, langsung saja kita coba isi gas dulu. Oh ya, masih menyala. Tapi ini setelan tidak normal. Nah, besar, kecil, ya, separuh malah tambah kecil. Oke, seperti biasa, langsung kita tes pakai air untuk melihat apakah ada kebocoran. Ya, dari lubang pengisian ada bocor. Di sini saya tidak menyarankan untuk sering mengetes menggunakan air, karena sering mengetes menggunakan air bisa menyebabkan korosi. Hanya untuk kebutuhan repair, kalau mau direpair bisa dicek dimasukkan ke air. Lanjut yang kedua. ST Dupont Line 2. Masih mulus. Langsung kita cek. Kita isi gas. Terdengar suara ngosos dari pengisian juga. Apa kurang rapet? Tidak nyala. Kita coba besarkan setelan gasnya. Ternyata sudah mentok. Cuman nyala kecil, setelan sudah mentok.
Ya. Terlihat gelembung dari pengisian dan dari atas. Bisa dipastikan O-ring bermasalah. Oke, lanjut yang ketiga. ST DuPont Lin 2 Gatsby Gold Plate. Mantap, masih mulus juga. Masalahnya apa? Langsung kita coba isi gas dulu. Keluar gas dari setelan gas. Jadi bisa dipastikan O-ring bermasalah. Oke, lanjut yang keempat, yang terakhir. Kita isi gas. Masih nyala. Setelan juga masih oke. Apa kendalanya? Kita tes. Sepertinya aman, tapi nanti kita coba cek lebih detail dulu. Apakah masalah ping sound atau apa? Mungkin sampai di sini dulu kebersamaan kita yang baru gabung, yang baru menemukan channel ini. Jangan lupa tombol subscribe-nya agar channel ini bisa berkembang, dan jangan lupa juga like-nya, komentar apabila ada yang ditanyakan. Untuk video penanganannya, next video yang tentunya tetap di channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.